Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria meninjau langsung lokasi kebakaran di gedung cyber di Jalan Kuningan Barat Mampang, Jakarta Selatan. Gedung itu dinilai sangat penting karena menyimpan data milik pemerintah maupun swasta. Ahmad Riza memastikan data server pemerintah maupun swasta dipastikan aman, sebab kebakaran hanya terjadi di lantai 2 di antara 11 lantai. Di sisi lain, Ahmad Riza menyebut di DKI Jakarta banyak gedung-gedung yang tertutup tanpa jendela, sehingga hal itu akan menjadi bahan evaluasi Pemprov DKI menyikapi peristiwa kebakaran yang terjadi selama ini. Dan ini pengalaman bagi kita ke depan untuk selalu berhati-hati. Memang dari pihak aparat belum bisa memastikan apa yang menjadi penyebab, sedang dilihat nanti diteliti, diproses. Pada waktu nanti kita akan sampaikan apa yang menjadi penyebab kebakaran. Yang kedua, tentu kami berduka cita atas meninggalnya 2 orang, diantaranya teknisi yang meninggal tadi, korban daripada kebakaran karena asap yang luar biasa tidak kuat. Ya, jadi ini memang jadi pelajaran, jadi kita akan teliti apa yang menjadi penyebab supaya ke depan kita bisa mengambil langkah-langkah. Di antaranya memang di gedung-gedung di Jakarta ini banyak sekali gedung yang tertutup ya, tanpa jendela ya. Nah, ini juga menjadi perhatian kita ke depan, nanti kita akan evaluasi bagaimana menyikapinya. Sementara